atau kekeliruan atau apa maksudnya, itu yang kita minta diklarifikasi. Yang kedua ada surat tanda laporan, kalau di polisi itu disebut laporan polisi, kalau di KPK laporan dugaan tindak pidana korupsi. Terdapat dua nomor kode yang berbeda ya. Nomor dan kode yang berbeda itu termasuk juga tempat serah terima barang sitaan yang berbeda itu berimplikasi kepada persoalan yuridiksi ya, pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara itu nanti.